Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengaplikasikan polisakarida dan gula pada pangan pembuatan donat kentang dengan dua perlakuan, yaitu gula pasir dan gula merah. Nama produk yang saya buat adalah donat kentang. Donat kentang adalah salah satu makanan selingan atau kudapan yang cukup populer di Indonesia. Donat atau dikenal dengan donut adalah jenis roti yang memiliki bentuk khas dengan lubang di tengah, seperti cincin ataupun berbentuk bola, dan diproses dengan cara digoreng. Resep pembuatan. Untuk perlakuan pertama dengan gula pasir, yaitu bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein tinggi, 60 gram tepung kentang atau kentang rebus, 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 4 gram ragi, 1 kuning telur, 150 ml air dingin, 30 gram mentega, 4 gram garam. Untuk perlakuan 2 dengan gula merah atau gula aren, bahan-bahannya sama saja. Untuk polisakarida atau gulanya menggunakan gula pasir dan gula merah untuk membedakan perlakuan tersebut. Untuk prosedur pembuatan, yaitu yang pertama, campur tepung terigu dengan protein tinggi, lalu kentang yang sudah dihaluskan, gula dan susu bubuk, kemudian tambahkan ragi, kuning telur dan air dingin, lalu aduk adonan menggunakan mixer sampai kalis atau manual dengan alat yang lain untuk menghaluskan semua adonan. Dan masing-masing menggunakan dua perlakuan, yaitu yang pertama gula pasir dan yang kedua dengan gula merah. Lalu yang kedua, setelah adonan kalis atau halus, tambahkan mentega yang sudah dicairkan dan garam ke dalam adonan. Aduk kembali menggunakan mixer sampai elastis. Untuk yang ketiga, lakukan proving donat selama lebih kurang 40 menit. Lalu cetak bentuk adonan bulat atau berlubang. Yang keempat, goreng donat dalam minyak panas yang banyak untuk supaya tekstur donat lembut saat dimakan nanti. Setelah selesai, angkat dan tiriskan. Untuk diagram alir pembuatan donat kentang, yaitu menggunakan dua perlakuan, sama saja dengan proses pembuatan. Nah, ini daftar pustaka atau referensi. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan donat dalam video berikutnya.